Di los pedagang cabai Pasar Tanjung Jember ini, penurunan harga cabai terjadi sejak 2 bulan terakhir. Cabai merah seret kini seharga Rp6.000 per kilogram, cabai rawit Rp1.500 per kilogram, rawit merah Rp3.000 per kilogram, sedangkan cabai merah besar di harga Rp5.000 hingga Rp5.500 per kilogramnya. Dengan harga yang semakin turun ini membuat para pedagang hanya pasrah dan tetap berjualan meski dengan untung yang impas. Turunnya harga cabai di pasaran saat ini ditengarai karena stok cabai di tingkat petani sangat melimpah, sedangkan permintaan pasar masih stabil. Isi harga cabai, kabarnya anjlok ini Pak? Memang anjlok Mas, kabarnya sekarang yang ya cabai merah ini red 6.000, yang rawit pengambilannya 1.500, yang merah 3.000. Mulai kapan Pak? Sudah dapat 20. Itu turunnya mendadak langsung apa ke tahap? Ya bertahap. Sebelumnya itu 14.000. Para pedagang berharap harga cabai secepatnya naik atau di angka normal karena bila harga anjlok terus menerus, para pedagang mengaku akan kesulitan dan merugi. Karena ongkos kirim cabai dari petani hingga ke pedagang juga cukup mahal. Dari Pasar Tanjung Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.